Jadi saya penasaran gitu, kalau misalnya di Tegal tulisannya Warung Tegal atau bukan? Kalau di sini paling tulisannya biasa Warung Berkah atau apa. Biasanya ini jalan kecil masuk, biasanya di situ ada jalan, ada warung-warung Tegal. Itu buat pangkalan itu, Warung Berkah atau apa. Itu baru tulisannya Warung Tegal? Nggak ada, ada. Oh, nggak ada, tetap warung, juga nggak ada. Pokoknya intinya warung, nggak warung aja ya, gitu ya. Dari apa nih, magician Tegal ya, Pak Tegal. Siapa namanya nih? Fabian. Fabian. Leon. Emon. Emon, temannya Mas Boy pasti. Say. Hendros. Hendros. Dari komunitas apa sih? Mosu Magic Temen Tegal. Mosu? Mosu Magic Temen. Mosu Magic Temen Tegal. Jadi nanti mereka harus perform buat gue. Oh iya dong, biasa kan gue perform, biasanya buat pergantian perform buat gue. Sekali-sekali gue dihibur lah ya. Oh gitu ya. Jadi dia mau hibur kamu sebenarnya? Iya lah, harus. Kalau aku setiap kali bikin pertemuan, misalkan ada pesulap mau ketemu, ada peraturannya. Harus tunjukin suap aku dulu. Oh gitu. Iya, so, buktiin kalau itu pesulap. Kita mau ke tempat kelahiran. Oke. Gue lahir di Kardina. Ini mau dilewatin nih rumah sakitnya, tempat gue lahir. Ke kanan juga masuk. Oh, ya. Kanan aja. Iya. Iya, nanti keluar. Sebenarnya mulainya dari sini. Nama polisi nanti Pasifik itu nanti. Ya. Oh, ini rumah sakit. Iya, Bu. Jangan lupa yang lahir. Nah, di belakang VIP-nya di belakang. Ini rumah sakitnya nih, enggak kelihatan. Sampai belok ke kanan. Karena gelap. Mati lampu katanya. Jadi enggak kelihatan rumah sakitnya. Besok pagi kita lihat lagi. Tapi yang lahirin hujan, jadi nggak bisa kemana-mana deh. Hai, selama ini saya nikah dengan seorang ilusionis. Ternyata dia menurunkan ilmunya pada saya. Ini salah satu sulap yang dia turunkan kepada saya. Sedap. Hidung. Resek. Wow, yeay! Hey, tangan bagi Mia. Wow, ini kayak triknya susah banget ya, Mbak ya? Iya, parah. Saya belajarnya tahun, setahun, Mas. Setahun ya? Setahun ya. Oh, luar biasa. Terus saya ngambilnya sama Mas trik, Demian. Triknya apa ya, Mbak? Kok bisa nempel gitu ya, Mbak? Hidungnya pesek sih. Luar biasa. Kita
kita rute aja city tour aja. Oh iya. Kita ke Brebes, katanya kepengin beli nanti ke Bali, ke Kalsari, apa? Jarak ke beberapa ke jauh. Kita ya. Namanya Pak Sobari. Oh itu becaknya sekali. Jeli ya, go action. Ada ya. Mbak, beca mbak. Mana? Ayo becain saya ya. Iya. Saya mau naik beca dulu. Aduh berat amat. Oh ini nggak bisa. Udah. Pegangin. Ya udah.